Hai hai Tribuners, kembali lagi nih di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung lagi mampir ke restoran steak rasa bintang 5, tapi harganya kaki 5. Kira-kira ada yang tahu nggak nih di mana? Yap, benar banget Tribuners. Kali ini Wisata Lampung lagi ada di restoran Sticky Stick Bandar Lampung. Tribuners tahu nggak sih kalau Sticky Stick ini adalah restoran di Bandar Lampung yang berasal dari kota Solo loh. Restoran dengan menu andalan steak yang menyajikan olahan daging yang lezat. Restoran cabang Sticky Stick ini pertama di Bandar Lampung dan ini ada di belakang kampus Universitas Negeri Islam atau UIN, Raden Intan Lampung. Lokasinya yaitu tepatnya ada di Jalan Haji Madang, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dan tahu nggak sih Tribuners, kalau restoran ini udah punya 32 cabang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk salah satunya ada di Lampung. Dengan jargon, harga kaki 5 rasa bintang 5. Sticky Stick ini punya daya tarik dari sisi harga dan juga kualitas rasanya Tribuners. Beda dari restoran steak pada kebanyakannya, Sticky Stick ini membuat 5 varian saus yang menjadi pendamping daging steak Tribuners semua. Ada 3 menu andalan yang bisa Tribuners pesan di sini. Yang pertama ada brown crispy beef stick. Yang kedua mushroom crispy chicken stick. Dan yang ketiga es teh tarik dan juga strawberry. Di sini, Tribuners bisa memilih berbagai macam rasa saus. Yang pertama ada saus cheese atau saus keju, ada saus mushroom atau saus jamur, ada barbecue, brown atau coklat, atau buttermilk atau mentega. Ada juga daging ayam dan juga daging sapi. Kedua pilihan daging ini bisa disajikan dalam wujud irisan steak crispy maupun original. Satu porsi steak ini berisi 50 sampai dengan 60 gram daging. Ada juga sayuran rebus, kentang dan juga disajikan dalam hot platter. Penasaran gak sih dengan harganya? Harga seporsi Sticky Stick ini sangat ramah banget di kantong loh Tribuners, baik di kantong pelajar maupun di mahasiswa, yaitu mulai dari harga Rp17.000 untuk seporsi stick plus juga es teh. Eits, ada juga promonya nih Tribuners. Ada paket promo
untuk menu varian steak saus buttermilk, barbecue, dan juga cheese. Sedangkan untuk menu yang lainnya itu dibanderol dengan harga standar, mulai dari Rp20.000 sampai yang paling mahal itu cuma Rp43.000 aja. Varian saus mushroom juga memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Waktu kita cicipi, ini rasanya berbeda banget, Tribuners. Rasanya unik dan juga khas dari mushroom. Rasanya gurih, lebih tajam. Ini berpadu dengan cita rasa jamur yang sedikit bercampur dengan lada. Pokoknya kombinasi yang pas banget deh, Tribuners. Tapi saus lain seperti brown dan juga keju ini gak kalah lezat. Nah, untuk Tribuners yang mau mampir ke Sticky Stick Bandar Lampung, mereka itu buka dari jam 11 siang, tutupnya sampai dengan jam 9 malam. Untuk Tribuners yang mau mampir dan juga mau ngerasain menu lainnya, bisa melalui beberapa rute ini. Yang pertama, rute dari RS Urip. Ambil arah timur di Jalan Urip Sumharjo menuju Jalan Endro Suratmin. Sejauh 2,2 km, belok ke kanan ke Jalan Pulau Sabesi. Kemudian, lurus aja sampai sekitar 1,3 km, lalu belok ke kanan di Jalan Haji Madang. Maka akan segera sampai di restoran Sticky Stick di sisi kanan jalan. Rute dari Pekor Wai Halim. Keluar dari Jalan Sumpah Pemuda, terus belok ke arah timur di Jalan Sultan Agung. Kemudian melalui Jalan Ria Kudu dan sejauh 1,6 km belok ke kanan ke Jalan Manggis. Sejauh 350 meter belok ke kiri ke Jalan Sentot Ali Basyah. Setelah 130 meter belok ke kanan ke Jalan Pulau Pandan. Belok lagi ke kanan ke Jalan Endro Suratmin setelah 250 meter. Lanjut lurus masuk ke Jalan Pulau Sabesi. Setelah 1,3 km, belok ke kanan di Jalan Haji Madang. Maka Tribuners akan segera sampai setelah 170 meter di restoran Sticky Stick Bandar Lampung. Rute dari Itera. Pergi ke arah barat di Jalan Senopati Raya. Sejauh 1 km belok ke kanan ke Jalan Endro Suratmin. Kemudian lanjut belok ke kiri, lalu berjalan sejauh 1 km. Belok ke kanan di Jalan Pulau Sabesi,
lanjut lagi ke kiri di Jalan Haji Madang. Maka akan segera sampai di restoran Sticky Stick Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi wisata Lampung di restoran Sticky Stick Bandar Lampung.